ini namanya ikan nila, guys. Ada juga di kota, tapi di sini paling nyaman nih, guys. Tolong habis ngerokok matikan apinya. Kalau mau titip di kandang teman juga nggak apa-apa, yang penting jangan dibuang di lantai hutan. Jangan membunuh selain waktu, ya kan? Jangan meninggalkan selain jejak, jangan membawa selain gambar. Harus semangat. Jadi orang hutannya nunggu di depan. Mudah-mudahan yang akan datang kita akan ketemu orang hutan. Garuda di dadaku, Garuda di dadaku, Garuda di dadaku. Biasa, rasanya. Rasanya mantap. Asam-asam gitu sih. Messi. Ternyata Taman Nasional Kutai, khususnya di prefab yang kita datangi ini, memiliki potensi yang luar biasa, memiliki hutan yang masih sangat baik. Walaupun kita tidak sempat untuk bertemu dengan orang hutan pada kegiatan kali ini, mudah-mudahan di kunjungan berikutnya kita bisa ketemu dengan orang hutan. Dalam rangkaian kegiatan ini, harapannya bisa meningkatkan pemahaman terhadap kami para pemuda Kabupaten Kutai Timur, KNPI dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan ini, tentang pentingnya alam yang lestari. Dan karena ini memang memiliki potensi, saya pikir ini menjadi kesempatan kita untuk menjadikan Taman Nasional Kutai, khususnya prefab, menjadi salah satu destinasi yang bisa mendatangkan wisatawan baik yang lokal maupun yang mancanegara. Dan dalam rangka itu kami siap memberi dukungan minimal bagaimana kami mempromosikan prefab ini ke publik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dianugerahi alam, khususnya Taman Nasional Kutai ini, tempat berada di samping kota tempat kita bermukim. Ini anugerah yang tentunya menjadi tugas kita bersama terus melestarikannya. Berikut juga mungkin bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang bersifat edukatif seperti hari ini. Ke depan kita berharap bahwa
kawasan ini bisa terus lestari, karena ada pepatah mengatakan bahwa hutan itu ternyata dia bukan warisan nenek moyang ya, tapi titipan untuk anak cucu kita ke depan. Ya, yang pertama kegiatan ini luar biasa. Bagaimana kita diajak untuk mencintai alam. Nah, saya pikir ini perlu ditularkan ke anak muda yang lain, karena hutan ini bukan warisan, tapi titipan untuk anak-anak kita ke depan. Kita harapkan PNK khususnya tetap lestari. Terima kasih. Kedepannya, mudah-mudahan teman-teman semua bisa ikut dalam melestarikan Taman Nasional Kutai, terutama di daerah dekat tempat tinggal kita masing-masing. Begitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Dengan datangnya pemuda kali ini, diharapkan ke depannya itu Taman Nasional atau hutan konservasi di daerah Tifab diharapkan lebih bisa dipertahankan dengan adanya pemuda-pemuda dari KM ini punya komitmen bahwa hutan di Tifab itu harus dijaga dengan sekali. Selanjutnya untuk di bidang wisata diharapkan agar meningkatkan promosi agar kunjungan di daerah Taman Nasional Kutai. Wisata edukatif. Akhirnya.